harusnya kurangin ya, berlebihan gitu. Jangan mau yang paling tinggi, orang-orang paling rendah gitu, jangan gitu mulu. Kalau tetap mau ya iya loh, orang ibunya dipujat sama orang-orang, dibilang wanita paling halu. Ya gimana gak malu orang. Malu apa kesel tuh? Ya malu sih, malu, dia malu sama kesel, tapi masih banyak kan malunya. Malunya ke mami gimana tanggapannya tuh soal itu? Maksudnya kamu ngasih saran ke mami, saran ya? Saran ke mami, gitu. Itu paling dekat sama mami nih. Apa yang harus dijaga? Tapi maksudnya kayak... Mami tuh harusnya kurangin, ya berlebihan gitu. Jangan mami yang paling tinggi, orang-orang paling rendah gitu. Jangan gitu mulu. Ya. Pusing. Istilahnya nggak ada yang unik ya mami, ya kan? Oh yang lain kan aneh-aneh gitu. Kalau mami kan sukanya lucu-lucuan aja. Yang penting namanya dunia entertainment ya, kita menghibur orang aja sih, bikin orang ketawa kan sah-sah aja ya. Ngerti nggak deh kamu? Ternyata gini nih. Hah? Belum ngerti. Udah. Mami karakternya. Oh, berarti Aira juga enggak mempermasalahin ya. Karena banyak yang aku cerita itu beneran, tapi oleh karena banyak orang-orang atau artis-artis yang ada beberapa yang emang sengaja bikin statementnya kesannya gue tuh halulah ini karena dia enggak mau kesaing sama gue gitu kan. Jadi ya udah, ya karena di medsos followersnya mungkin dia lebih banyak, gue kan sedikit. Soalnya kan aku nggak yang gila medsos banget ya. Jadi ya udah, untuk medsos emang akhirnya orang jadinya netizen pada, oh ini halu. Padahal nggak semuanya itu betul. Berarti Aira sendiri udah bisa ngerti ya maksudnya? Iya, udahlah. Aira baik, pernah ditanya sama teman-teman nggak sih, mami kamu halu banget, memang bener kayak gitu ya Aira? Apa gimana gitu? Nggak pernah sih, cuma dibilang... Itu mami kamu ada di TV, cuma gitu doang. Oh gitu, cuma di TV doang gitu ya. Untung teman-temannya baik-baik semua ya, di sekolah juga. Karena dia sekolahnya sekolah Islam, jadi alhamdulillah sih aku bersyukur juga gitu ya. Maksudnya gak ada yang ngebully-bully, gak ada yang ribet gitu kan. Mereka anak-anak yang cerdas lah ya, jadi udah gak mau ikut campur urusan orang tua masing-masing. Mbak Beri sempat kamu menyampaikan ke anak tuh gak sih kalau itu komdan belaka gitu? Artinya selalu cerita, ya. Itu kan hiburan, jadi ya kalaupun misalnya kayak aku dinobatin jadi ratu halu, menurut aku bukan aku yang minta kan.